Assalamualaikum warahmatullahi Bikhairin walhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita begitu langsung saja mudah. Kita masuk ke materi. Kemarin sampai 70, Ustaz. Oh iya, halaman kok enggak ada tadi sih? Halaman 70 Bunda ya? Iya, tapi yang saya satunya buka dulu. Baru halaman 70 oh, yang iya. Gambar-gambar. Yang satunya belum. Yang 69 belum, Ustaz. Halaman. Kita buka dulu Bunda. Halaman 69 ya. Ya. Mohon maaf Bunda, agak telat Bunda. Ada beberapa kegiatan. Halaman 69. Oke, bismillah. Jadi kita kemarin kan beberapa pertemuannya lalu sudah latihan Bunda ya, latihan kita ulang lagi latihan membuat kalimat dari kosakata yang lalu kita akan melanjutkan hari ini dengan materi yang berbeda. Bismillah. Halaman 69. 8. 8 atau 6? Kelihatan nggak Bunda di screen? Sudah terlihat Bunda ya? Iya Ustaz. Oke, alhamdulillah kalau begitu kita langsung. Kita coba akan masuk ke halaman 69, saya akan membesar biar miring. Halaman 69. Oke, Bunda. Itu fahmul masmu, Bunda ya. Maksud itu memahami dari hasil pendengaran. Saya akan menyebutkan kosakata. Maaf telat. Waalaikumsalam, Bunda. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan, Bunda. Halaman 69. Silakan, Bunda, yang baru bergabung. Bisa dibuka dulu halaman 69. Atau dilihat di screen. Itu ada alif, ba, jim. Ada tiga pilihan. Dal, ba, dan wa. Wow. Saya akan baca kosakatanya. Kemudian silakan, Bunda, ditentukan. Kalau saya bilang apa, itu apakah yang alif, ba, jim, dal, ba, atau wa gitu Bunda ya. Saya akan sebutkan kalimatnya, kosakatanya. Bunda di apa? Di jawab apa disilakan di dipasangkan dengan yang di situ. Oke. Baitun. Yang mana Bunda? Baitun. Dal. Terus arikatun. Ada enggak Bunda arikatun? Ada ha. 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 Kemudian sakhonun. Ba. Ba. Kemudian thallajatun. Jim. 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 Seperti itu Bunda ya. Lanjut Bunda. Kemudian halaman masih 69 yang bawah Bunda. Istami fi madu alamah centang fil murabba'il munasib. Dengarkan, kemudian letakkan atau tandai dengan tanda centang di kotak tepat. Saya akan sebutkan yang nanti Bunda silakan, yang ada buku silakan dicentang, yang tidak ada buku atau tidak ada screen silakan dikira-kira aja Bunda ya. Oke, nomor satu Bunda. Gurufun. Ini sama. Gurufun. Arba'u gurufun. Sama semua Bunda ya. Arba'u gurufun. Ada empat semuanya. Langsung nomor dua aja. Dua-duanya dicek. Iya Bunda. Yang nomor satu, dua-duanya dicentang atau diceklis. Karena arba'u gurufun. Empat kamar. Dan sedangkan dua gambarnya menunjukkan ada empat kamar sama Bunda ya. Oke, lanjut Bunda yang bawahnya. Syaqqatun. Silakan Bunda. Ya. Yeah.
Cakut. Nomor tiga, Ari Katun. Ari Katun. Sudah, Bunda. Nomor ya, empat, ya. Daurur Robi. Nomor empat, Daurur Robi. Sekali lagi, Bunda. Daurur Robi. Oke. Lanjut, nomor lima, Sajjadatun. Nomor lima, Sajjadatun. Nomor enam, Sarirun. Nomor enam, Sarirun. Oke, sudah Bunda semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Nomor satu yang kanan atau yang nomor satu semua Bunda ya? Dua-duanya. Nomor dua. Satu dua-duanya. Nomor dua yang kanan atau yang kanan? Yang kanan. Yang kanan. Nomor tiga. Kanan. Yang kanan. Kanan. Nomor empat, Daun Kiri. Robi. Kiri. Kanan. Kanan. Empat. Kalau yang kanan itu Daun Robi. Dauri Robi ya. Yang kiri. Kiri. Lantai empat. Kalau yang kiri Daun Robi. Kalau yang kanan Daun Dauri Sani. 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 Ya. Nomor lima. Kiri depanan Bunda. Kiri. Nomor enam. Kanan. Sarirun. Apa aja namanya Sarirun Bunda artinya? Tempat tidur. Tempat tidur. Panjang. Ya. Oke, lanjut. Istami sumadu. Muro asumadu rokma filmura ba'il munasib. Masih sama Bunda. Saya akan sebutkan kosakata Bunda di sebutkan alif, ba, jim, atau dal. Bunda ya. Oke, saya akan sebutkan hayyul matar. Satu. I. Satu. Alif. 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 Ya. Alif. 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 Lanjut. Fi rob musa. Taman. Halo Bunda, ada suara saya? Kurang jelas. Kurang jelas, Ustaz. Ntar Bunda, Wifi-nya ini saya putusin. Nge-lag. Kurfatun. 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 Dal. 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 Gurfatul Jim. Jim. Gurfatul Jim. Gurfatul doang. Jim, Ustaz. Ruang tamu. Jurus baru. Ruang tamu. Gurfatul Jim. Ya. Berbeda, Bunda, ya. Kalau gurfat, itu cuma ruangan atau kita nyebutnya kamar, ya. Kalau gurfatul Jim. Ruang tamu. Ruang tamu. Ruang duduk. Ruang tamu. Lanjut. Kamar masih tamu. Masih alamat 70. Sekarang yang pertanyaan masih sama. Istami ila su'al thumadu rakum fil murabbil murasib. Masih sama Bunda. Saya akan sebutkan kosakata. Saya akan Bunda ditebak alif, ba, jim sampai apakah sampai tok, Bunda ya. Yang atas belum selesai, Ustaz. Enggak diselesaikan ya? Gimana, Bunda? Enggak semua, Bunda. Tafadhol. Oh, enggak semua, cuma berapa gitu. Iya, Bunda. Sudah siap, Bunda? Ya. Ghurafun. Kamar ghurafun. Alif. Kamar. Alif, Bunda. Alif, alif. Oh, alif. Ya, apa ini kamar? Gambar ruangan itu. Iya, ini gambar ruangan. Jadi ada kamar, ya, namanya guru.
ruang-ruang itu benar. Namanya Ghurfatun ini. Ghurofun. Ghurfatun cuma satu ruangan benar. Kalau satu banyak kamar. Apa? Tadi. Banyak Ghurofun. Ghurofun. Nah, ini yang satu kan? Ghurofun ada banyak ruangan. Itu benar. Oke, lanjut Bunda, sudah Furnun. Wow. Oven. Wow. Gimana Bunda? Wow. Ya? Wow. Oke, lanjut Bunda. Mir'at. Cermin. Lanjut. Daurun. Oke, alhamdulillah. Lanjut Bunda. Daurun itu lantai ya? Anu apa? Ya Bunda, lantai, betul. Lantai. Daurun awal, daurun tani kemarin. Oke, lanjut. Tabah dari soal, kita lewati saja yang atas, langsung ke yang bawah Bunda. Yang bawah, halaman 71 yang bawah. Salam, Hamzah. Sebentar, jam berapa Hamzah ujiannya? Ya? Sebentar. Mohon maaf Bunda, sebentar Bunda ada. Sebentar Bunda ya. Ya, Ustaz. Ketinggalan terus, ketinggalan pelajaran lah. Makmum aja, makmum. Kenapa ya? Ketinggalan terus. Kan telat. Iya kan bisa dibaca di rumah. Iya, tapi kan artinya enggak belum pada tahu perbendaharaan katanya. Iya, Uti, bener. Yang udah apal semua siapa? Belajar sama Mbak Sri. Nanti aku mau tanya ke siapa ya? Aku aja udah demam. Mbak, udah berapa? Udah hampir 3 minggu udah enggak. Mbak Sarah komplit ya, Mbak? Ya, ada. Lihat rekamannya. Lihat rekamannya, Mbak. Heeh, ah, rekamannya. Iya, benar. Iya, benar. Rekamannya aja, ya. Mbak. Iya, iya, syukur Bunda. Sudah, Bunda ya. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Masuk kita, Bunda. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Al-misal ada contoh Bunda syaqqatun asyaqqatu sebelah ya, di sebelah kiri atas ada asyaqqatu. Asyaqqatu berarti apartemen ya, artinya apartemen. Itu contohnya uridu musyahadata syaqqa. Uridu musyahadata syaqqati. Tafadhal hadhihi ya syaqqa. Mari Bunda kita baca bareng-bareng. Uridu musyahadata syaqqa. Uridu musyahadata syaqqa. Tafadhal hadhihi ya syaqqa. Tafadhal ya sekarang salajah. Salajah. Aja Bunda. Mari Bunda satu. Uridu. Uridu. Uridu salajah. Tafadhal. Salah aja. Lanjut Bunda. Sarir. Uridu musyahadata. Sariru. Sariru. Tafadhal hadhihi 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 ranjang ya Ustaz. Ya. Kita lanjut. Mir'ah al-mir'ah. Uridu. Mari Bunda. Mir'atan. Tafadhal. Mir'atan. Mir'atan. Lanjut Bunda. Furnun.
Kemudian di situ ada sedikit yang berbeda, Bunda, ya. Iya. Kalau seperti talaja pakainya hadhihi hiya talaja. Hadhihi ya. Kalau yang asariru makanya apa, Bunda? Hadza huwa. Kalau yang sarir itu karena tidak ada samar mitah berarti pakai hadza huwa. Tafadhal hadza as-sarir. Hadza huwal furn. Alhamdulillah, insya Allah sudah. Alhamdulillah ya. Oke, lanjut Bunda, halaman berikutnya. Tanya sebentar, Ustaz. Tanya sebentar, karena saya telat. Kalau yang hadihi ada tamar butoh pakai hadihi. Ya. Kalau yang nggak ada pakai hada gitu ya, Ustaz? Ya, Bu. Kalau yang tamar butoh, ada tamar butoh, pakai hadihi, iya. Iya, itu masuk. Kan tak marbuto. Tapi kalau tidak ada tak marbuto, berarti pakai hadza dan huwa. Hadza huwa. Oh ya, oke ya. Iya. Bunda ya. Ya. Insyaallah. Lanjut Bunda ya. Atau masih ada yang lain sebelum lanjut? Sudah cukup. Lalu kita langsung ke bawahnya. Masih sama. Di situ ada sitaratun. Ada sitaratun, Bunda. Ada sitaratun. Dengan al-mithal, mada turidu, uridu sitarotan. Nah, itu Bunda perbedaannya. Kalau masih single, masih tidak ada pasangannya, masih tidak ada uridu, posisi. Uridu. Tidak ada dalam posisi apapun, masih sitarotun, Bunda ya. Artinya sitarotun. Tapi kalau sudah masuk uridu, sebelumnya ada uridu, berarti jadi objek. Jadi objek, jadi uridu, sitarotan. Oke, coba Bunda, silakan kita bareng-bareng yang bawah. Ari al arikah, silakan Bunda. Mana? Lanjut Bunda, furnan. Mada furnan. Uridu furnan. Uridu apa Ustaz? Uridu furnan. Furnan. Uridu furnan. Itu. Oh, jadi hanya uridu furnan. Gitu. Oke, lanjut. Iya. Sahar. Mari Bunda. Mada turidu. Mada. Lanjut jawabnya Bunda. Sekarang miratun. Tidak apa kakak lihat ini. Mada turidu miratan. Kami lanjut Bunda. Talajatan. Mada turidu. Mada turidu uridu salajatan. Oke, lanjut Bunda. Sariron. Mada turidu uridu saliron.
Kita tanya ada. Mada turi Tarotan. Alhamdulillah. Oke, lanjut Bunda. Yang bawah. Oh, ini kita belum pernah Bunda atau pernah? Belum. Kayaknya pernah Bunda ya. Belum Bunda ya. Belum. Oh iya, siap. Nah, di situ ada contoh ad-daurul khamis dan ad-daurul satu hurufin. Ya, contohnya di situ ada ad-daurul khamis, ada angka 5 sama hurufin bacanya khamsatu hurufin. Ad-daurul khamis khamsatu hurufin. Dimtal askunu fi hayyil jami'ati askunu fi syaqqatin jamilatin Ashkunu fi daudul khamis fi syaqqati khamsu ghurafin. Itu benar ya. Sebentar Bunda. Oke, sebentar. Mari Bunda. Ya. Ya. Mari Bunda, kita dulu bareng-bareng. Askunu fi hayyil jami'ati. Mari Bunda. Askunu fi syaqqatin jamilatin. Asyaqqatu fi daril khamis. Di lantai lima. Fisak koti kom sugurofin. Di apartemen lima kamar. Fisak koti kom sugurofin di apartemen ada. Di apartemen ada lima kamar. Itu lebih spesifiknya lima ruangan gitu ya. Lima ruangan. Berarti itu yang diganti yang baris ketiga sama empat, yang baris satu dua nggak diganti, yang diganti baris tiga sama empat. Sekarang contoh yang pertama Mbak, ada ad-daur rabi bawahnya dan empat kamar gitu ya. Silakan Bunda. Bareng-bareng atau mau satu-satu? Bareng-bareng aja Bunda ya. Bareng-bareng deh Bunda. Mari Bunda. Yang bawah. Asyaqqatu fi daurir rabi' fi syaqqati arba'u hurufin. Itu Bunda yang kemarin Bunda ya. Soal nanti kita coba cek lagi. Lanjut Bunda, di situ sebelahnya ada ad-daur tsalits sama 3
kamar, tiga ruangan gitu benda ya. Salasu gurufin. Gitu benda ya. Tiga kamar, salasu gurufin. Ad-dawru salis, lantai tiga. Tiga kamar, salasu gurufin. Gitu, mari bunda kita. Askunu, mari bunda. Askunu fi hayyin jamilati asyqatu fi alhamdulillah. Lanjut benda sebelahnya ada 6. Ad-daurus sadis. Ad-daurus sadis lantai 6 dan 6 kamar. Huruf. Askunu Komsah sita kan bunda, komsah lima enam sita sita guru. Oh sita. Nanti kita review lagi bunda ya, tidak apa-apa. Lanjut bunda sebelah kirinya ador sabi. Tujuh berapa? Masalahnya bunda tujuh. Sabah. Ya, kalau ada urusan itu lantai ketujuh. Tapi kalau tujuh ruangan. Itu sudah. Kalau satu ada urul awal. Kalau satu kamar berapa bunda? Baik huruf. Ya. Baik huruf. Enggak pakai huruf, huruf fatun. Huruf fatun, wahid fatun karena satu kamar. Kemudian kalau dua ada urul, ada urus. Ada urus tani. Lantai kedua. Ada urus tani. Dan dua kan. Isna, kalau satu dua nanti boleh ya. Dua itu nanti isna ini gitu kan. Nah, kalau satu dua itu nanti. Kalau tiga ada rosalis. Salah. Lantai ketiga. Lantai ketiga. Ada tiga kamar tadi. Salisa. Salah satu. Gitu. Salah satu. Lagi tentangnya seperti itu. Karena kalau salah satu tiga, asalis ketiga, salah satu rofin. Kalau salasa itu nanti harus ada kata setelahnya. Kalau yang keenam sitatu ya, gimana bunda? Yang keenam tadi apa sitatu gurofin? Nah, ada urus sadis. Ada tadi itu lantai ke-6 asal. Kurofin ya Ustaz? Ya. Tadi kurofinnya Ustaz. Oh, kalau enam kamar. Kalau iya, sitatun ya, sitatun.
kalau ke lan ada 6 kamar, sita. Sita tu kan, sita tu gurufin. Sita tu gurufin ya Ustaz? Tapi dari sita, iya sita. Ini kita akan review lagi Bunda. Kalau ada ketambahan artikel saja sudah berbeda Bunda ya. Coba review lagi nanti. Pelan-pelan Bunda, tidak apa-apa. Insya Allah. Ya, jangan buru-buru Ustaz. Ya? Ini jangan buru-buru. Iya Bunda, siap. Dikejar sama masih loading Ustaz. Ustaz gimana? Buru-buru. Gimana Bunda? Jangan buru-buru. Insya Allah enggak Bunda. Kita kemarin udah ulang-ulang Bunda. Oke, nanti kita akan review lagi mungkin berapa teman yang ke depan. Tidak tahu Bunda. Nanti dari halaman berapa, halaman berapa bisa kita ulang lagi dari halaman 70 sampai 74 itu mungkin Bunda ya. Terutama yang tentang sadis al-awwal, ats-tsani, ats-tsalits, ar-rabi, al-khamis gitu Bunda ya. Oh iya. Yang ketambahan artikel ke berapa gitu urutan. Masih belum paham. Tidak Bunda. Pelan-pelan Bunda ya. Oke, lanjut Bunda, sekarang yang bawah. Nah, sekarang ini yang bawah. Uridu syaqqot. Contohnya di situ ada sebelah syaqqotun sendirian. Syaqqotun kalau dimasukkan ke kalimat nanti akan berbeda-beda Bunda. Kita lihat kalau ada uridu berarti jadi objek menjadi uridu syaqqotan sifatnik. Ladaina syaqqotun jamilatun. Karena bukan objek ya. Uridu musyahadata syaqqoti jadi syaqqoti. Nah, ya bisa Ustaz, suaranya kurang terdengar jelas. Bisa, Bunda? Halo? Suaranya kurang terdengar jelas. Oh, sebentar, Bunda. Aduh. Saya pakai WiFi jadi agak. Kalau syaqqotun. Saya ulangi juga. Ya. Uridu dari kata syaqqotun saja nanti bisa berubah. Yang awalnya syaqqotun nanti bisa jadi syaqqotan. Ya syaqqotun. Asyakoti, asyakoti gitu. Bunda. Kita akan lihat tergantung letaknya nanti di sebuah kalimat. Kita baca bareng-bareng Bunda. Uridu syaqqotan min fadlik. Uridu syaqqotan min fadlik. Ladaina syaqqotun jamilatun. Ladaina syaqqotun jamilatun. Uridu musyahadata syaqqati. Uridu musyahadata syaqqati. Hadihi ya syaqqatu. Hadihi ya syaqqatu. Hadihi syaqqatun jamilatun. Hadihi dia. Sudah Bunda ya. Lanjut sekarang. Falajatun. Falajatun. Uridu falajatan min fadlik. Uridu falajatan min fadlik. Ustaz tanya dulu Ustaz. Gimana Bunda? Mau tanya dulu. Itu kalau jadi syaqqotan itu jadi tadi gimana objek? Kalau jadi objek yang syaqqotan apa syaqqotan tadi? Menjadi objek. Ya Bunda, pokoknya kalau setelah kata kerja fa'il ada fa'ilnya itu uridu setelah kata uridu jadi saya pengen apa? Pengen syaqqotan. Berarti objek Bunda ya. Jadi uridu syaqqotan min fadlik. Jika jadi objek pembicaraan uridu menjadi an. Pokoknya tanpa fathain kalau jadi objek uridu syaqqotan fadlik. Gitu Bunda. Artinya tetap sama tapi hanya perbedaan di penyebutan lafal. Ya. Berarti kalau pakai fathah tanwin itu jadi objek ya Ustadz ya? Iya, jadi objek. Sudah pas jadi objek ya Bunda. Kalau yang pakai dhammah tanwin yang ladaina syaqqotun itu ladaina syaqqotun jamilatun. Berarti di situ dia bukan objek Bunda gimana? Masih mufrad penjelasannya masih kata awal bukan objek.
kalau di bahasa Arab di nahwu itu mufrad dia gitu. Kata tidak asli jadi objek ya, kata asli gitu. Asli masih asli bunda. Saya punya artinya saya punya ini apa apartemen yang bagus, bagus. Itu syakotun jamilatun itu asli, ya? Sifat kalau bahasa Arabnya sifat mausab itu sifat yang disifati syakotunnya yang mensifati jamilatunnya. Iya bunda, sifatnya jamilatun yang disifati syakotun, sifat mausuf itu kalau nahunya. Tapi kita pelan-pelan semua, ya. Kalau itu jadi yang syakotun bedanya apa Ustaz? Gimana, yang asyakotun sama asyakotu. Kan yang uridu musyakoti. Kalau yang syakotun jamilatun itu sifat mausuf. Kalau musyah ada syakoti itu kalau bahasa nahunya. Gimana bunda? Asyakotu. Kan yang ada asyakoti, terus ada asyakotu di bawahnya. Yang asyakoti itu ya. Yang seperti apa? Yang asyakotu yang seperti apa? Ya, uridu yang musyah ada syakoti ini bunda ya? Ya. Betul bunda? Di situ posisinya menjadi kalau dalam nahwunya itu mudhof ilaih. Gimana? Kalau ya itu mudhof ilaih musyaharatah syaqqati. Saya membagikan. Apartemen. Masih sama-sama syaqqah ya artinya. Apartemen hanya saja kalau letak tata-letak nahwunya itu memang ya perlu pendalamannya lebih lanjut. Iya, harokatnya Ustaz ya. Soalnya kan iya, soalnya bahasa Arab itu kan ya, aslinya tidak ada harokat ya Ustaz ya. Aslinya syaqqatun. Semuanya asyaqqatu atau syaqqatun. Maksudnya tulisan Arab itu aslinya kan tidak ada harokatnya ya Ustaz. Jadi kita harus ketika baca ketika huruf gandul itu maksudnya yang huruf yang benar-benar polos enggak ada harokatnya itu bagaimana itu kita baca ya. Asyakoti sama asyakotu itu kita harus bedain itu Ustaz ya. Nah, itu nanti kembali lagi ke pembelajaran nahwunya udah. Nahwu kalau kita kan masih dasar benar ya. Nanti kalau untuk seperti itu ada nahwunya contoh uridu musyak untuk uridu syadatan syakotan itu berarti fa'ilnya syakotan jadi fa'il uridunya makul gitu. Kalau syakotun jamilatun itu kalau orang sudah. Kalau syakatun jamilatun itu naat dan manut kan Ustaz. So, kalau musyarat satu jangan bareng jadi enggak anu pating troe itu lah Ustaz. Gitu. Bareng namu mot itu mau kena. Nanti aku satu yang tanya jangan rebutan. Itu. Iya. Karena ini masih dasar Bunda ya. Coba Rai yang mau bertanya. Begini dulu bisa aja. Tidak usah terlalu dipikirkan ini harus an, ini harus un, ini harus in. Tidak usah terlalu dipikirkan bunda. Tidak apa-apa, kita masih dasar. Tidak apa-apa mau an, in, un, yang penting ikutin apa yang dicontoh gitu aja. Iya, contoh. Sabar. Nanti kalau mau bahas. Nanti sampai kok. Insya Allah nanti sampai kalau ada ini yang ini kan lainnya ada. Iya. Betul-betul dasar ya. Pengenalan kalau orang Arab. Di bawah bunda, oke kita lanjut bunda ya, nanti malah bingung. Kita lanjut ke yang bawah. Tadi sampai mana bunda ya? Ini baru mulai. Salat jatun, udah. Belum salat jatun, belum. Belum dibaca semua. Belum Ustaz. Belum dibaca semua. Jadi tanya. Baik bunda, baik bunda, siap. Anapun. Ya bagus, nggak apa-apa. Oke, kita uraikan artinya saja bunda ya, biar semua terbayang, lebih terbayang. Uridu syaqqatan min fadlik. Saya. Aku ingin. Ingin. Apartemen. Please. Tolong. Apartemen. Kan di sini Ustaz. Ingin apartemen. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kami ingin yang bagus. Kalau Ustaz lagi menerangkan yang lain diem ya jadi nggak pusing yang dengerin loh.
Ustaz lagi mendengar, Ustaz lagi menerangkan yang ya, lain kali, jadinya yang mendengarkan nggak fokus. Ini disuruh artinya, Mbah. Iya, artinya maksudnya kan Ustaz lagi menerangkan, yang lain diem dulu, jadi yang ketinggalan kan jadi fokus. Ya, makanya Mbah, yang penting terlewat gitu loh. Tapi surat kan jadi nggak jelas. Ustaz bilang apa tadi gitu loh. Baik. Ya, ya, kita, ya, ya, ya fokus ya, fokus. Ya, fokus. Ya, nah, ya. Saya baca halamnya. Nanti Bunda semua baca artinya. Silakan Bunda ya. Kita ya. Lanjut ke baris ketiga. Uridu musyaharata syakoti. Artinya apa Bunda? Aku ingin melihat apartemen. Apartemen. Dan bawahnya adhi yasyakotu. Ini apartemen. Apartemennya. Ini apartemennya. Adhi syakotun jamilatun. Ini apartemen yang bagus. Apartemen yang bagus. Alhamdulillah. Lanjut Bunda. Sekarang asyakot syakotunnya kita ganti salajatun. Mari Bunda. Uridu salajatan fadlik. Wadaina salajatun jamilah. Lanjut Bunda. Uridu musyaharatan salajati. Alhamdulillah. Lanjut Bunda. Ari katun. Uridu. Alhamdulillah. Sebaiknya satu aja Ustaz, jadi nggak bingung yang dengerinnya. Kasihan itu mbahnya tadi. Aku cuma satu aja, jadi tidak semuanya yang ngomong. Iya benar, ya. Jadi nggak pating cerewet, nggak jelas malahan. Iya. Mbah, nggak pating cerewetnya mbah. Satu-satu giliran boleh. Ya, oke, siap. Bunda silakan. Silakan Bunda Ami. Uridu salajatan min fadlik. Ladaina salajatan ulang ya Ustaz ya. Ladaina salajatun jamilatun. Uridu musyahadata salajati. Hadihi salajatun jamilatun. Alhamdulillah. Lanjut, Ari Katun. Silakan. Bunda Sinagawa, silakan. Widu. Apa, Tat? Mohon maaf, tadi lagi makan, siapin makan siang suami. Mau berapa, Tat? Oh, iya. Ari Katun. Atau salah jatun Bunda, silakan. Salah jatun enggak apa-apa. Salah jatun. Uridu. Yuridu salah jatun min fadlik. Cerek. Ya Bunda, gitu? Langsung aja. Ladaina salah jatun jamilatun. Uridu. Sampai bawah Ustaz? Iya. Iya, benar ada. Uridu. Uridu. Musyahadah. Uridu
Salasatun jami tata. Jami yuridu musahadata salajati agumnasai hadihi salajatun jamilatun. Itu kan? Oke, bisa lanjut. Ya, alhamdulillah sudah lanjut. Hai, jaga ketiga. Bunda Sarah Hilda, silakan. Ari Katun. Kamu Ustaz. Uridu arikatan min fadlik. Ladaina arikatun jamilatun. Uridu musyahadatal arikati. Betul Ustaz? Iya Bunda, lanjut. Hadihi arikatun jamilatun. Alhamdulillah. Lanjut Bunda Sarah, silakan. Saja jatun. Mbak Sarah. Ya Ustaz. Silakan. Saja jatun. Ya. Uridu saja datan min fadlik. Ladaina saja datun jamilatun. Uridu musyahadatas sajadati hadhihi sajadatun jamilatun. Ya, alhamdulillah. Lanjut apa berikutnya? Bunda Sri Wahyuni, silakan. Sitaratun. Uridu sitaratun min fadlik. Ladaina sitaratun jamilatun. Uridu musyahadatan sitarati. Hadhihi hiya sitaratu. Hadhihi sitaratun jamilatun. Alhamdulillah. Lanjut. Sudah nih Mas Anu, silakan. Iya. Uridu mir'atan min fadlik. Ladaina mir'atun jamilatun. Uridu musyahadatal mir'ati. Hadhihi hiya mir'atu. Hadhihi mir'atu jamilatun. Alhamdulillah. Lanjut Bunda Tiviana, silakan. Yang mana Ustaz? Kembali lagi salajatun. Baik Ustaz. Uridu salajatan min fadlik. Ladaina salajatun jamilatun. Uridu musyahadata salajati. Hazihi hiya salajatu. Hazihi salajatun jamilatun. Alhamdulillah. Lanjut Bunda Lydia, silakan. Amustad. Ari. Ari katun. Uridu ari katun min fadlik. Ladaina ari katun jamilatun. Uridu musyahadatal ari katu. Hadhihi hiyal ari katu. Hadhihi ari katun jamilatun. Alhamdulillah. Lanjut yang Indra, silakan. Yang mana Ustaz? Sajadah. Iya, benar. Silakan. Ya. Ya. Uridu sajadatan min fadlik. Ladaina sajadatun jamilatun. Uridu musahadata jamilati.
sajadati. Hazihi hiya jamilatu. Hazihi jami sajadatun jamilatun. Alhamdulillah. Ada yang belum, Bunda? Saya belum. Oh, Mbak Uti. Ya, silakan. Nah, Mbak Uti, Sita Ratu. Yang mana? Yang mana, Ustaz? Sita Ratu. Sita Ratu. Uridu. Saya nyoba ya. Uridu. Sita Rotun min Fadlik. Latena. Latena sitaro sitarotun jamilatun. Uritu musad musahadatun sitaroti. Terus hadihi hadihi hiya sitaroti sitarotu. Hadihi hadihi sitarot sitarotun jamilatun. Betul, Ustaz? Alhamdulillah. Betul, Bunda. Sedikit alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, lanjut, Bunda. Ada yang belum? Yang di absen? Sudah semua, Bunda, ya? Oke, lanjut, Bunda. Sekarang yang terakhir ini. Ada beberapa pertanyaan. Nanti saya akan tanya sesuai dengan absen Bunda ya. Ya Bunda. Mau tanya Ustaz Afan. Nah. Ya Bunda kalau, silakan. Kalau sesudah musyahadata itu pakai alif lam ya? Musyahadata sama hiya pakai alif lam semuanya. Iya, musyahadata syaqqati. Kalau setelah musyahadata pokoknya setelah musyahadata tambahi alif lam gitu pokoknya. Setelah uridu pasti patahin gitu aja Bunda. Sementara seperti itu Bunda ya. Lam sudah hiya. Gimana Bunda? Iya juga alif lam. Yang mana Bunda? Sesudah hiya ini yang hadihi hiya. Ya sama huwa itu loh Ustaz. Iya sama huwa. Oh hadihi ya. Hadihi ya syaqqat. Iya Bunda. Kan kemarin sudah pernah kita bahas kalau yang pakai alif lam itu pertanda sudah dikenal atau diketahui Bunda ya. Itu. Jadi kalau yang pakai tanwin itu belum. Itu kalau arti dari orang Arab seperti itu. Hadi ya berarti menunjukkan lo ini lo gitu kan. Hadi syaqqatu ini dia apa namanya itu pakai alif alif lam. Bunda ya, sementara seperti itu. Jangan kalau di bikin pusing Bunda ya. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Ada lagi Bunda mungkin? Bunga di bawahnya. Terakhir Bunda ini ya. Jam 11. Tidak kerasa Bunda ya. Saya akan tanya sesuai dengan absen. Yang pertama Bunda Ami. Saya akan bertanya pakai bahasa Arab Bunda ya. Aina taskunu. Ini bebas maksudnya Bunda, saya ya, tanya doang. Bunda. Apa saya tanya Bunda kok? Menjawab. Menjawab. Jawab. Ya. Ini berarti terserah kita kan apa ya Ustaz. Iya, ini aja. Nomor satu contoh aja Bunda. Contoh. Aina taskunu? Askunu fi syaqqa. Nah, bebas Bunda. Askunu fil bait. Oke, nomor dua. Sekarang ya, Ustaz, saya nomor satu aja. Saya nomor satu aja Ustaz. Lebih gampang. Ya, askunu fil baitin jamilatin. Jangan Ustaz. Curang gitu Ustaz. Udah Ustaz, udah jam 11 tuh kan, kasihan Ustaz. Lanjut nomor 2. Iya, iya, baik-baik. Ya, Bunda Sinagawa, hal taskunu fi syaqqatin. Di mana? Kamu tinggal di... Hal taskunu fi syaqqatin, apakah kamu tinggal di apartemen? Bunda Sinagawa, silakan. Naam. Atau la. Okay. Kalau hal itu jawabannya antara naam sama la ya Ustaz? Ya, kalau hal jawabannya naam dan la. Oke. Okay. Lanjut enggak ada Bunda Sarah Hilda silakan. Hal taskunu fi syaqqatin? Hal taskunu fi syaqqatin? Tadi udah jawab ya? Udah kan? Udah ya?
Mohon maaf. Ya silakan ya, Kisara. Maaf. Oh ya Bunda. Ya, dengar saya Bunda, mohon maaf. Hal tas kunu fi syakotin la as kunu fi baitin. Alhamdulillah. Bunda Sinagawa silakan yang ketiga. Hal tas kunu fi baitin kalau naam ana askunu fi baiti. Baiti gitu. Fi baiti. Alhamdulillah. Lanjut Mbak Sarah. Marok mu baitika. Gampang ini Bunda silakan. Marok mu baitika. Marokmu. Satu kata aja. Marokmu baitika. Berapa nomor rumah kamu? Marokmu bebas benar jawabnya. Ya. Nomor Sarah, nomor rumahmu. Iya, 1 sampai 10. Nomor rumahmu berapa? Nomor rumahmu berapa, Dek Sarah? 1 sampai 10 bebas. Sata, sita, atau berapa? Atau khamsah? Bunda? Ya, Ustaz. Mbak Sarah? Ya, Ustaz. Silakan. Nomornya berapa? Rumahnya? Wahid isna karasah arba'ah khamsah. Berapa, Bunda? Ngarang, Baya. Nomor 5 apa 6? Iya. Saya Anta Asyaro. Kamsah gitu aja Bunda. Kamsah. Lima. Rokmu kamsah. Bunda Sriwayuni. Ya Ustaz. Bunda Sriwayuni. Marokmu syakotika. Arba'atun. Arba'ah. Nah gitu. Bunda. Ya Ustaz. Imas Ani. Makam gurfatan fi baitika. Berapa kamar di rumahmu? Di rumahmu. Angka juga ini Bunda. Bebas Bunda silakan. 1 sampai 4. Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bunda Sri Wahyuni ada? Ada Ustaz. Tapi tadi yang itu. Oh. Bukannya saya sudah tadi Ustaz ya. Apa temannya di bawah lagi? Ini lagi Mbak. Lagi ya. Ada berapa apa ya? Sab'ata. Sab'a. Oke. Ini Mas Ani, silakan. Kam ghurfatan fi syaqqatika? Bunda? Ragu nih ke teman-teman. Berapa kamar di apartemen kamu? Angka juga Bunda, 5, 4, atau 3, 4, 5, oke. Gak itu punya Bunda, kamar. Bunda Tiviana ada? Ada Ustaz. Bunda Tiviana. Silakan. Kamgur Fatan Fisya Kotika. Kamgur Fatan Fisya Kotika. Berapa kamar di apartemen kamu? Ada berapa kamar Bunda? Di bisa di hurufin. Bisa kopi? Bisa kopi homsur hurufin. Nah itu jawaban lengkap Bunda ya. Bisa kopi homsur hurufin. Alhamdulillah. Kalau mau singkat juga boleh Bunda. Kamu rufatan fiba jika homsa. Itu cukup. Tapi kalau lengkap bisa kopi. Ya, alhamdulillah Bunda enggak apa. Lanjut Bunda Lydia silakan fi ayyi dawri syaqqa. Di lantai berapa apartemennya? Syaqqati fi dawri khamis. Oh, alhamdulillah. Yang Indro. Ya. Aina taskunu? Askunu ajalan gitu Ustaz. Askunu. Di syakko atau filbah? Tanian 4, gitu. Askunu ya, di mana kamu tinggal? Askunu di jalan Askunu pertanian 4. Oh, siap-siap. Nah. Oke, okay. Ya. Alhamdulillah. Lanjut.
Yang belum siapa? Ada yang belum, Bunda? Iya. Saya Bunda? Belum. Ya, silakan. Bauti. Atas gunung Fisakotin. Bauti. Silakan, apakah kamu tinggal di apartemen? Jawabnya gimana, Bunda? La. La. La, askunu fi. Askunu fi bauti. Bil bait, alhamdulillah. Cukup, Bunda. Alhamdulillah alamin. Sudah seperti itu, Bunda, ya. Selesai insyaallah hari ini cukup. Halaman 473. Berarti PR-nya Bunda silakan dipelajari lagi, dibaca-baca lagi dari halaman 69 sampai 73. Insyaallah nanti minggu depan kita akan review lagi sedikit dari halaman 69 sampai 73. Cukup Bunda hari ini, ya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada yang kurang berkenan dari saya. Semoga kita belajar dicatat jadi thalabul ilmi, Bunda, ya. Insyaallah kita ketemu lagi di pekan depan. Akhir kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Mari, Bunda. Ustaz, Ustaz. Iya, Bunda. Pekan depan ini aja murojaah aja, kalau enggak jadi kan yang ketinggalan, jadi biar ini murojaah apa yang pernah kita pelajari gitu, Ustaz, dari biar yang apa yang penting-pentingnya aja gimana, Ustaz? Siap-siap, Bunda. Insyaallah pekan depan kita review ulang murojaah, Bunda, ya. Iya, jadi yang murojaah ketinggalan bisa ini menyesuaikan. Ya, setuju. Baik, jadi tidak lanjut terus gitu, Ustaz. Di stop dulu materinya. Baik, Bunda. Hai, jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Selamat terasa kita sahabat semua. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Itu yang mana, ya? Ya, Uti Sarah. Review yang mana? Yang kita pernah pelajarin dari kemarin.